Sebagaimana Nabi SAW hidup di orang Arab. Dan dia datang dengan Islam dan dia menolak adat Arab. Dia menolak adat Arab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan mengambil akidah dari tradisi ini merupakan lagu lama. Sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Contoh seperti umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam menegur umatnya yang sedang nongkrong beribadah kepada patung-patung, "Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha aqifun?" Patung-patung, apakah ini yang kalian sedang nongkrong di sini kemudian beribadah kepada patung-patung tersebut? Apa dalil mereka? "Wajadna aba'ana laha abidin." Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala-berhala ini. Ya sudah, kami tinggal ikut. Kami tinggal ikut. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? "Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin." Kata Ibrahim alaihissalam, kalian sesat, nenek moyang kalian juga sesat. Bapak kalian juga sesat, kakek kalian juga apa? Sesat. Buyut kalian juga apa? Sesat. Ini tradisi sesat kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka pun jengkel. Ya. Kemudian mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga tatkala Nabi SAW mendakwakan Islam, orang-orang musyrikin Arab berpegang teguh dengan tradisi. Mereka mengatakan, "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami hanya ikut saja nenek moyang kami. Dalam ayat yang lain, "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun." Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami mendapat petunjuk jika mengikuti petunjuk nenek moyang kami. Jadi dalilnya tradisi. Oleh karenanya sulit seorang keluar dari tradisi. Makanya waktu Abu Thalib akan meninggal dunia, agar Abu Thalib tetap berada di atas kesyirikan, Abu Jahal cuma mengingatkan satu tentang tradisi. Rasulullah SAW datang begitu kepada Rasulullah SAW, "Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah, aku akan berargumen, aku akan bela engkau, aku akan berdebat membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Jahal tatkala itu, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Selesai. Diingatkan dengan tradisi sehingga Abu Thalib tidak mau ngomong la ilaha illallah. Dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Laula an tu'ayyirani Quraisyun," seandainya aku tidak dicela oleh orang Quraisy, "la aqrartu biha ainak," seakan membuat engkau senang wahai ponakanku. Tapi gara-gara dia tidak mau dicela, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Padahal dia sudah tahu agama Nabi di atas kebenaran. Ya. Oleh karenanya, tradisi sangat berbahaya. Kalau tradisi salah, dijadikan pegangan oleh masyarakat.